Inilah tarian perang yang dipentaskan masyarakat dari 7 wilayah adat setanah Papua di lapangan pendidikan Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Rabu 1 Juni 2022. Tarian ini menggambarkan dinamika kehidupan masyarakat Papua yang penuh perbedaan, namun pada akhirnya bisa hidup rukun dan damai demi kemajuan daerah. Tarian yang dipentaskan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, sekaligus acara deklarasi bertema Merajut Persatuan, Menepis Perbedaan, Membangun Papua Damai. Deklarasi damai yang dihadiri sekitar 2.500 peserta ini dilakukan untuk menyambut kehadiran 3 daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Pegunungan Tengah. Ketua LMA Jayawijaya Herman Doga menyatakan, deklarasi dan tarian telah menerima kehadiran serta menghantar 3 daerah otonomi baru tersebut secara resmi ke dalam Honai Rumah Adat Papua. Herman berharap kehadiran Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Pegunungan Tengah dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan mempersiapkan masa depan generasi muda. Dalam hari ini wakil presiden Indonesia, hari ini adalah hari untuk satu kesatuan Pancasila. Berikan kepada kami sebagai hub ketiga dengan forum terbuka, kami masyarakat datang saksikan mau terima. Terima kasih Papua, damai, sukses, terkenali, semua Tuhan berkati. Tim Liputan Papua Channel.